Ya ampun, lu nggak tahu apa gue ini adalah setan yang paling badai di sini. Sap, pocong sampah, mulutku tuh bau tau nggak? Ya aduh Neng, cakep banget Neng. Ya ampun. Hatiku senang, bergembiralah kau hei Baroto. Bagas, Jaka, bos sudah tidak tahan lagi ingin menceritakan kesenangan bos hari ini. Hei, Jaka, Bagas, hei. Bagas, Jaka. Cerita gembira bos Jack. Jaka, jreng jreng jreng. Bagas, jreng jreng jreng. Mana nih? Wah, jangan-jangan mereka masih tidur di atas nih kali. Bangun dong. Gas, ada. Bangun dong. Gas. Duh. Mana dia? Oh, pasti di kamarnya si Jaka. Jaka. Loh, enggak ada. Kolong meja? Loh, enggak ada kan? Dalam kulkas? Masih enggak ada juga. Masa di laci sih? Enggak ada juga. Jini nggak tahu siapa yang berantakin rumah ini. Jini kan tadi tidur. Masa kamu nggak berasa? Orang kerang kamu juga jatuh. Bener gas, Jini nggak berasa. Berarti perampoknya datang setelah Bagas sama Jaka keluar lari pagi nih. Gas, kalau rampok, tapi kok barang-barang di rumah ini nggak ada yang hilang? Terus pakai ninggalin ini lagi? Jaka bakal silek, Bagas kayak bebek. Iya juga ya. Pasti orang ini punya dendam sama kalian, Gas. Dendam? Kamu punya musuh kali?
Perasaan Bagas gak punya musuh, ah. Mungkin kamu pernah bikin salah sama orang, Gas. Salah apa ya? Ya cuma kamu ingat-ingat. Apa ya? Coba ingat-ingat lagi. Bagas tahu sekarang. Pasti dia, gak salah lagi. Siapa, Gas? Mereka menghancurkan rumah kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan mau, hajar! Enak aja udah ngacak-ngacak rumah orang. Jangan mau, tunggu, sabar. Belain, Pak. Kalau kalian pengen hajar mereka, berarti kalian harus bareng dengan gua. Lucu. Sebenarnya bos tadi sudah nangis, tapi begitu mendengar cerita kalian, bos sekarang jadi ketawa. Cerita kalian ini lebih lucu dari ceritanya bos yang akan bos ceritakan sama kalian. Lucu. Bos gila kali ya. Masa dia ketawa-ketawa? Cerita kita apa yang lucu? Bos, kita ini cerita habis mukulin Pak Dodoy. Lucunya di mana? Iya, bos. Lucunya kalian salah mukulin orang. Pak Dodoy kan gak salah. Salah gimana, bos? Yang ngacak-ngacak rumah kalian itu saya sendiri, tahu? Si, bos. Aduh, wah, gas. Kacau nih. Kacau ini, gawat. Cep, mau kemana lo? Gua mau kabur, gas. Gua nggak mau berurusan sama polisi. Wah, si Jaka nggak bertanggung jawab nih. Enak aja lo main cabut. Gue ketemuan sendiri dong. Gas. Mulai detik ini, urusan kita masing-masing. Lo kalau mau kabur, kabur aja. Tapi jangan ngikutin gua. Gua mau operasi plastik. Karena muka gua udah terkenal. Gaya lo udah kayak buruan koruptor. Kalau lo mau di sini, nggak mau kabur, tinggal terserah. Tapi satu pesan gua. Apaan? Tolong angkatin jemuran gue. Sialan lo. Udah ya, gua kabur ya. Gas, kaki gue susah diangkat. Kenapa lo? Padahal gue nggak semurat, Gas. Aduh, Gas, ini gimana? Tolongin gue sini dong. Ambein lo. Bukan ambein, aduh, Gas, kaki gue nggak bisa diangkat. Gas, bagaimana gue mau kabur nih? Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Bagas dan Jaka harus mematuhi dan memenuhi setiap keinginan Pak Dodo dan Vivi. Hah? Aduh, wah, kampret bener. Ini yang gua benci nih. Ini yang gua takutin, Gas. Loh. Apa-apaan loh, nih? Gak bisa bener deh. Apa-apaan nih? Gak mau saya. Baru dimaafin. Sekarang udah mulai melunjak lagi. Jadi gak mau tanda tangan ini nih? Ya gak mau. Mau lah. Oh, begitu. Vivi, telepon Polsek Tanah Abang. Pak Edi, Pak. Nah, Polsek Kompolri, Pak. Oh, iya. Polisi? Polisi? Ya, polisi. Ah, ngapain telepon polisi? Iya. Mau tanda tangan kan telepon? Tunggu dulu dong. Lu jangan main telepon aja. Lu udah tanda tangan sekarang sebelum Vivi. Mau tanda tangan? Ngapain telepon polisi? Ini penganiayaan pasal 351. Ancamannya 5 tahun. Ini mau tanda tangan apa enggak nih? Kalau Vivi pencet ya sama polisi. Tunggu dulu. Om Dodoy, ini sebenarnya gimana sih? Katanya tadi udah dimaafin. Iya, yang tadi sudah kita maafin. Ya, yang sekarang persoalan lain lagi. Tanda tangan. Persoalan tanda tangan. Ini mau tanda tangan apa enggak? Ini pencet. Jangan. Lu jangan pencet aja dong. Tunggu dulu. Lu gimana sih? Cek gimana nih? Iya begitulah, ini yang gue paling empet nih. Ini yang kodok, yang kampret nih, yang sekate-kate nih. Kurang ajar nih, brengsek nih. Udah, puas. Puas belum ngata-ngatain ya? Udah puas? Ya, udah. Ya begitulah. Nah, sekarang tanda tangan. Kamu sudah puas. Oke, ayo. Bagas di sini. Daripada. Yuk. Telepon polisi. Udah. Iya, tanda tangan. Iya, tanda tangan nih ya. Iya, tanda tangan silakan. Dikit kantor polisi. Ayo dong. Asik, Bagas, tanda tangan. Sekarang Jaka yang tanda tangan. Nih, giliran lo. Ini satu orang aja, nggak bisa apa? Nggak bisa. Harus lu aja. Tanda tangannya nih. Lu jangan main enaknya aja lo. Ya enggak sih. Telepon V. Iya. Kompol Rimai. Iya. Nama terang. Tekokak. Nah, sekarang dua-duanya sudah tanda tangan. Sekarang? Baca.
aja bawahnya dong. Masih ada nih bawahnya nih. MB, perincian keinginan Pak Dodo yang harus dipenuhi terlampir di halaman lain. Nah, masih ada. Ada. Oh, baca dong. Yang ngetik Vivi, oh. Menyiapkan sarapan pagi Pak Dodo dan Vivi. Nah. Antar jemput Vivi ke sekolah. Nah. Mencuci baju Pak Dodo dan Vivi. Nah. Membersihkan rumah. Nah. Melayani makan siang Pak Dodo dan Vivi. Nah. Mencuci piring yang kotor. Nah. Menyiapkan makan malam. Menyiapkan rumah Pak Dodo pada malam hari. Membangunkan Pak Dodo dan Vivi pada pagi hari. Mengapa lantai yang kotor? Nah. Gas dong. Sorry Gas, Jenny gak bisa bantu. Ini resiko yang kalian harus tanggung sendiri. Tapi Pak Dodoy kali ini berlebihan Jenny. Gas, lu stres gara-gara Pak Dodoy boleh. Gue juga stres. Tapi lu jangan gila dong. Masa Kiong lu ajak ngomong? Ya, udah jelek gila lagi. Lu tuh yang jelek. Siapa bilang gue jelek? Kata mak gue ganteng. Kampret lu. Ayo, kita ronda di depan rumahnya Pak Dodoy. Ntar kita dilaporin polisi lagi kalau lambat. Ayo. Tuh kan, Jini. Masa kamu tega? Bagas tidur di luar. Bantuin dong, Jini. Ayo dong, bantuin Bagas, ya. Sorry, Gas. Jack. Jangan. Gue jadi takut sama lu. Jack. Enggak. Jack. Lu udah bawa obat nyamuknya belum? Masih pada tidur aja. Ini matahari udah tinggi, jam berapa nih? Cik, udah terang nih. Iya. Berarti tadi pasti banyak yang ngeliatin kita nih. Iya. Kayak kita kayak gembel aja tidur di pagar. Jaka! Jak! Aduh, lama banget sih. Gua kesiangan nih ke sekolahan. Jaka! Sopan dikit dong. Biar jelek-jelek itu Jaka juga orang tua. Lu diem aja, kalau sopir aja deh. Jaka! Jan! Aduh! Kupil anak perempuan teriak-teriak mulu nih. Gua kenapa disuruh pakai pakaian begini? Hah? Kalau disuruh bawa-bawaan gak apa-apa. Memang gua keturunan kuli. Lu mau bikin gua malu di sekolahan lu? Lu gak usah protes. Udah ada tugas masing-masing. Oke, naik jalan! Gas! Lu jangan ketawa. Gua sodok lu mulut lu. Udah deh, gantian. Pakaiannya ganti nih. Gue yang nyupir aja sini. Enggak bisa. Udah kan gue bilang enggak usah banyak protes. Udah ada tugas masing-masing. Bagas jadi sopir. Jack jadi babysitter gue. Naik cepetan. Mendingan gue pulang kampung aja deh kalau begini nih. Kan udah ada surat perjanjian. Udah tanda tangan. Mau laporin polisi. Iya. Odok bener lu. Apa-apa aja surat ginian lu. Naik cepetan. Duh. Ya. Repot banget sih. Repot banget gimana? Bawaan gua nih banyak banget. Pada ngegantung udah kayak kapstok. Udah diam. Gas, jalan gas. Mampret bener. Ma, Jaka dipermalukan, Ma. Lama-lama Bagas sama Jaka kasihan juga. Vivi sama Om Dodo kelewatan juga nih. Jadi harus bantu. Aha. Halo, bisa bicara dengan Pak Dodoy? Ya, saya sendiri. Ini siapa? Saya Marta, orang kaya. Saya mau Pak Dodoy melatih anak saya olahraga basket. Melatih basket? Apa urusannya? Satu kali pertemuan, saya bayar 10 juta. 10 juta? Itu kalau Pak Dodoy mau. Mau. 10 juta mau dong. Gas, yang bener lu. Bikin rencana apaan? Perasaan gue gak pernah ngeliat lu telepon-teleponan sama Pak Dodoy. Lu kan sama gue terus. Udah, Jack. Pokoknya kalau Om Dodoy datang ke sini, lu jangan noleh ke belakang dulu, ya? Hah? Apaan lagi nih? Guys, Om Dodoy udah datang. Siap-siap. Iya. Jack, Om Dodoy udah datang. Hah? Mana? Di belakang. Mana? Jangan nengok ke belakang. Hah? Tutupin. Tutupin. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian ini anak Bu Marta yang telepon saya tadi. Betul kan? Betul. Perkenalkan, saya guru basket yang baru yang langsung ditelepon oleh Bu Marta untuk melatih kalian.
tahu bener kan? Ayo dong, ngalah dong kalian. Pokoknya dia memang malu-malu memang. Tapi gak apa-apa, yang penting satu hari dapat 10 juta. Kok diem aja? Mau dilatih basket gak? Lah iya mau, makanya noleh dong. Ah, namanya orang kaya mau. Alhamdulillah. Guys, kok lu di sini sih? Kan gua kasih tugas jagain Vivi. Lu jadi supir, lu jadi babysitter. Kok malah di sini? Oh, berarti kamu nyalain peraturan ya? Pasti mau ngeluarin surat saktinya nih. Pasti, Jack. Lihat aja. Nih, lihat nih. Selama saya sakit, kamu harus mengikuti kemauan saya. Itu kan kalau Om Dodoy sakit. Iya, Pak Dodoy kan sekarang udah seger bugar. Aduh, jangan belaga gila ya, jangan belaga gila ya. Pura-pura sakit lagi, Eh, guys, jangan dipukul. Ayo, belum kapok. Mau ditutup lagi sama Om Dodoy. Oh iya ya, pura-pura sakit ya. Aduh, ampun, lu nggak tahu apa gue ini adalah setan yang paling badai di sini. Sat, pocong sampah, mulutku tuh bau tau nggak? Ya, aduh, Neng, cakep banget, Neng. Ya ampun.